Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Semaunya Aja. Kali ini saya akan membagikan Gcam BSG 8.1 beserta config-nya ya, dikombinasi dengan custom lib ya. Oke, bagaimana cara penginstalannya? Nanti link-nya ada di deskripsi video. Teman-teman tinggal download saja. Oh ya, config ini kurang cocok buat objek manusia ya, agak kemerahan karena ini config-nya oversaturasi. Jadi teman-teman yang tidak suka boleh di skip saja ya. Oke, langsung saja kita ke penginstalannya. Pertama-tama buka file manager, cari ya. Nah ini ya, filenya berformat zip, teman-teman tinggal ekstrak saja. Di dalamnya terdapat Gcam BSG-nya, custom lib-nya, sama config ya. Biasanya saya mengekstraknya menggunakan file manager bawaan HP. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi JarZipper. Teman-teman bisa download ya di Play Store. Setelah itu buka aplikasinya. Cari file zip yang sudah di-download tadi. Nah, yang ini ya. Ekstrak di sini. Nah, file zip ini berpassword ya. Nanti passwordnya ada di video, teman-teman jangan di skip-skip biar nggak kelihatan ya. Masukkan passwordnya. Lalu tap OK. Nah, yang ini ya. Kita buka. Nah, ini ya, config-nya ada dua. Berformat JPEG dan YAUV. Yang di bawahnya aplikasi Gcam-nya. Yang ini custom lib-nya. Pertama-tama kita install dulu aplikasinya. Setelan. Ini centang ya. Nah, ini aplikasinya sudah terinstall. Kita buka saja langsung. Izinkan semua. Nah, lalu kembali dulu. Lalu teman-teman hapus data dulu ya aplikasi Gcam-nya. Tab lama, lalu info aplikasi. Nah, di sini hapus data, lalu kembali lagi. Lalu buka lagi aplikasi Gcam-nya, izinkan semua ya. Tab selesai. Nah, setelah itu di sini kita membuat folder config-nya ya, dengan cara tap yang ini ke gambar gerigi ya, pengaturan. Tap yang configs, tap yang save, tap lagi save. Nah, ini otomatis folder config-nya sudah ada ya. Kita kembali. Lalu teman-teman pilih file manager atau pilih JarZipper juga bisa. Saya pilih file manager. Nah, ini file zip yang tadi sudah diekstrak. Kita buka. Setelah itu teman-teman pindahkan config-nya. Pindah.
ke penyimpanan internal, lalu folder download, lalu ke folder mgc8.1 configs. Nah, teman-teman tinggal tempel di sini ya. Setelah itu, teman-teman buka aplikasi Gcam-nya. Untuk memasukkan config-nya, teman-teman tinggal tap di sini 2 kali. Lalu pilih yang ini ya, BSG8.1 Olleho. Saya pilih yang UV. Nah, ini otomatis config-nya sudah terpasang ya. Lalu bagaimana cara memasukkan custom lib-nya ya? Teman-teman tinggal tap yang ini yang atas ke pengaturan. Lalu pilih yang libraris ya, yang ini. Lalu teman-teman pilih yang atas, yang load custom lib. Nah, teman-teman cari folder yang tadi sudah diekstrak ya. Nah, yang ini ya libnya, kita tap saja. Nah, ini otomatis libnya sudah terpasang beserta config-nya ya. Oke, segitu aja informasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.